I came here with a broken heart that no one else could see. I drew a smile on my face to paper over me. But wounds here. Hi, gue Cita. Gue hari ini seneng banget karena video gue udah keterima dan dipilih loh sama tim My Look. Hai tim My Look. Gue Cita. Kebetulan gue baru keterima nih di kantor gue yang baru. Nah, tapi kantor gue ini gak terlalu formal. Tetap harus tetap stylish dan rapi. Nah, buat tim My Look, gue masih bingung nih gaya apa sih kira-kira yang cocok. Boleh gak tolong makeoverin gue? And it feels so good. Oh yeah. Hari ini aku dan tim My Look mau makeover satu orang yang udah dipilih oleh tim I Look, namanya Cita. Gue seneng banget nih hari ini karena gue minta tolong di makeover sama lo. Oh, di makeover gimana tuh? Ke kantor nih, ceritanya baru keterima kantor baru kan. Nah, biasanya kayak ya gini-gini aja gitu loh. Aku lihat stylenya dia itu casual dan dia bilang ke aku kalau dia pengen berubah gayanya jadi sesuatu yang baru buat di kantornya nanti. Jadi kamu mau nyari yang stylish tapi tetap work appropriate ya? Iya, benar banget. Oke, okay, yuk fashion people, sekarang aku mau cari baju dulu buat Cita, buat dia ke kantor. Yuk ikut. Nah, waktu Sonia milihin aku baju, aku rada-rada deg-degan gitu kan ya. Soalnya kayaknya yang dia pilih, yang dia ambil tuh bukan style aku sehari-hari. Setelah Sonia milihin aku baju dan sepatunya juga, nah aku diajak untuk nyobain bajunya. Jadi aku kasih dia 3 style baru yang semuanya tuh beda-beda. Style pertama itu lebih ke boyish. Itu celana culot pleats gitu dan ada atasan warna hijau muda. Sepatunya aku pilihin sneakers buat dia. Hai. Wah, lucu sekali. Kalau baju yang pertama itu tuh dia blus warna hijau sama celana pleated culot warna hitam, terus ada sneakers abu-abu. Dan untuk style yang kedua itu aku pilihin atasan putih dan ada rok asimetris dengan aksen sabuk juga, sama ada blazernya. Dan aku pilihin dia sepatu ankle boots juga yang masih tetap nyaman tapi bisa lebih kelihatan elegan sekaligus edgy gitu. Hai, ini bagus deh, suka banget. Nah, untuk outfit yang kedua, dia kayak blues tank top gitu, agak crop ya, terus sama asimetris skirt. Terus dikasih sentuhan seperti blazer gitu outernya. Dan untuk style yang terakhir, aku pilihin dia dress dan tinggal ditambahin 2 outer. Yang outer pertama adalah vest crop top dan outer yang kedua itu vest yang lebih panjang. Tadaa! Outfit yang ketiga itu adalah dress, dia kotak-kotak warna hijau, terus ada wrap di bagian perutnya. Terus dipakein 2 outer, yang pertama itu rompi kayak agak crop kecil gitu pendek, sama luaran satunya lagi tuh lebih panjang, vest, semacam vest gitu warna hitam. Nah, dipaduin sama sepatu heels warna hitam. Nah, 3-3-nya bajunya udah dicobain sama Cita dan dia kelihatan seneng sama semuanya. Tapi dari yang aku lihat, kayaknya yang paling cocok sama stylenya Cita itu yang kedua, yaitu look yang lebih edgy. Jadi nggak terlalu boyish, nggak terlalu girly, tapi lebih edgy dan elegan. Nah, setelah menentukan outfit mana yang paling cocok sama aku, langsung deh tuh aku dibawa Sonia untuk hairdo dan juga make up ke Kak Mia. Wah, bener-bener. Ya kan, kita mau ketemu sama Kak Mia buat dandanin Cita. Pasti gak sabar? Gak sabar banget dong. Yuk, ayo kita make up. Setelah kita milih bajunya dan udah dapet, aku membawa dia ke Kak Mia untuk di make upin. Nah, make upnya ini tadi kita pilih style yang lebih natural. Setelah Mbak Mia make upin aku, terus si Sonya ngajak aku nih untuk kita lihat aku di kaca, ya kan? Jadi aku ngaca. Tada! Coba dilihat. Wow! Surprise banget sih dengan perubahan ini gitu. Apalagi ditambah dengan make up-nya juga, walaupun natural tapi tetap cantik gitu, tetap fresh, ya kan? Nah, terus kita bawa dia ke kaca, ternyata dia surprise banget dan dia seneng banget sama hasilnya. Dan aku juga seneng banget lihat reaksi dia, ternyata dia seneng sama stylenya yang baru.
Ini nih fashion people hasil makeover aku buat Cita. Bajunya sekarang udah siap baju kerja dengan heels dan dengan rambut yang rapi dan makeup yang natural. Gimana? Suka gak? Seneng banget. Gak sabar pengen buru-buru ke kantor. Makasih buat Kak Sonia, terima kasih juga buat Mbak Mia. Terus makasih juga sama tim I Look karena berkat ini aku jadi akan lebih pede nih buat ke kantor. I'm Cita and now you're watching I Look.